Thank you.
banget guys, kedatangan KM Doro Londa di pelabuhan samudera Bitung. Lihat ini banyak sekali manusia di penjemput maupun pengantar, penjemput maupun penumpang yang baru datang dan tiba di pelabuhan samudera Bitung. Ya, semoga ekonomi Indonesia terus berdenyut dengan semakin dibukanya pengetatan dan makin banyak orang bisa berlalu lalang antar pulau, antar provinsi di Sulawesi Utara maupun di provinsi lain dengan kedatangan kapal pelni. Padat sekali teman-teman. Inilah pelabuhan Bitung ketika kedatangan KM Doro Londa. Ya teman-teman, itulah tadi video kedatangan KM Doro Londa dari Ternate, tiba di pelabuhan samudera Bitung pukul 6:30 malam teman-teman, hari Jumat 13 Mei 2022. Semoga video ini boleh menghibur teman-teman sekalian. Terima kasih banyak sudah dari tadi menonton video ini dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. God bless you all.